Sebelum pelaksanaan wisudi akan saya tanya dulu, silakan jawab dengan jujur, dengan penuh kesadaran. Apakah Ibu ingin menjadi umat Buddha atas kesadaran sendiri, tidak ada paksaan dari manapun, silakan jawab. Ya, saya dengan sadar, benar-benar sadar untuk masuk ke menjadi umat Buddha. Karena tidak ada paksaan dari manapun dan atas kesadaran sendiri ingin menjadi umat Buddha, maka saya tuntun mengucapkan wandana, tisanan, dan Pancasila. Silahkan dengarkan baik-baik, tirukan dengan penuh kesadaran. Memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, Para Mahasattva dengan pujian wandana, masing-masing saya sekali, Ibu tiga kali. Namo Sanghyang Adibudaya, tiga kali. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Sanghyang Adibudaya. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 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 Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, saya sekali, Ibu sekali. Buddhang saranang gacchami. Buddha saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Nama saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiampi buddhang saranang gacchami. Dutiampi buddha saranang gacchami. Dutiampi dhammang saranang gacchami. Duti ampi dhammanang saranang gacchami. Duti ampi sanggang saranang gacchami. Duti ampi sanggang saranang gacchami. Tati ampi buddhang saranang gacchami. Tati ampi buddha saranang gacchami. Tati ampi dhammang saranang gacchami. Tati ampi dhamma saranang gacchami. Tati ampi sanggang saranang gacchami. Tati ampi sanggang saranang gacchami. Sekarang tirukan dengan baik. Aku bertekad. Aku bertekad. Menghindari. Menghindari. Pembunuhan makhluk hidup. Pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad. Aku bertekad menghindari, menghindari pencurian, pencurian. Aku bertekad, aku bertekad menghindari, menghindari perzinaan, perzinaan. Aku bertekad, aku bertekad menghindari, menghindari dusta, dusta, fitnah, fitnah, ucapan kotor, ucapan kotor, dan omong kosong, dan omong kosong. Aku bertekad, aku bertekad menghindari, menghindari makanan, makanan, minuman, minuman yang bisa melemahkan, yang bisa melemahkan kesadaran, kesadaran, dan menimbulkan ketagihan, dan menimbulkan ketagihan. Itulah latihan lima sila Buddhis yang Anda harus latih. Semoga dengan pelaksanaan sila yang Anda jalankan akan berbahagia dalam dunia kehidupan saat ini maupun dunia berikutnya, dan akan mencapai pembebasan nibbana. Segala kemalangan, karma buruk, tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, kesalahan, dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, impian buruk yang tidak Anda harapkan akan lenyap dengan kekuatan berkah pelindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Anda saya beri nama Buddhis Susilowati yang artinya pemilik sila yang baik. Semoga dengan sila dan moralitas yang akan Ibu latih benar-benar menjadi umat Buddha yang
bisa merealisasi nibbana dan menjadi kewajiban umat Buddha untuk aktif di wihara ini maupun di wihara terdekat untuk membina diri sehingga dhamma ajaran Sang Buddha bisa dipraktekkan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Selamat menjadi umat Buddha, semoga berbahagia dan sejahtera. Sadhu, sadhu, sadhu.